Gak muncul, Pak. Ya. Udah muncul. Silakan mulai. Cek cek semua. Oke, kita mulai ya, Pak. Ya, silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, teman-teman. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Muhammad Iqbal telah memperkenalkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami yang berkaitan tentang smart farming. Terima kasih juga kepada teman-teman sekalian atas kehadirannya hari ini. Oke, perkenalkan saya Alif Aldir Alibasa yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1 yang terdiri dari... Oke, yang pertama ada Aditya Hadi Saputra. Yang kedua ada Aldris Cardo Mikael Dandi. Yang ketiga ada saya sendiri, Alif Aldir Alibasa. Yang keempat ada Umi Alfaijar. Yang kelima ada Hartanto Panji Prasetyo Sujarwo. Dan yang terakhir ada Rio Singgih Pratama. Oke, materi pertama ini ada daftar komponen yang akan disampaikan oleh rekan saya, Aldris Cardo Mikael Dandi. Silakan, Aldris Cardo Mikael Dandi. Materi pertama kita mulai dari daftar komponen. Yang pertama di sini ada Arduino Uno R3 yang kita pakai. Ya, Arduino ini adalah papan pengembangan microcontroller yang berbasis chip ATmega328P. Arduino ini memiliki 14 digital pin input dan output atau bisa ditulis IO, di mana 14 pin ini diantaranya dapat digunakan sebagai output PWM antara lain pin 0 sampai 13. 16 pin input analog menggunakan kristal 16 MHz, antara lain pin A0 sampai A5 dengan koneksi USB, jack listrik, header ICSP dan tombol reset. Hal tersebut adalah semua yang diperlukan untuk mendukung sebuah rangkaian microcontroller. Oke, untuk teman-teman ada yang mau ditambah mungkin? Di sini mau gua tambahin ya, mau saya tambahin karena di sini teman-teman kan ngeliatnya pakai Arduino Uno. Nah, Arduino Uno sekarang mengeluarkan Arduino terbaru yaitu Arduino Uno Wi-Fi yang sudah tersemat not apa? ESP8266. Nah, jadi itu salah gambar. Nah, yang kita pakai yang ini Arduino Uno R3 plus Wi-Fi ESP8266 not MCU. Jadi kita kenapa mau pakai ini? Karena yang kita butuhkan di sini nanti ada beberapa pin analog. Nah, daripada kita mengkonvert pakai ADS segala macam, yang lebih baik kita memakai Arduino terbaru ini yaitu R3 plus Wi-Fi ESP8266 not MCU. Ini udah include gitu ya, maksudnya sama modul Wi-Fi segala macam. Jadi bisa dijadikan IoT. Oke, bisa dilanjutkan. Yang kedua adalah TDS, kita memakai TDS atau Total Dissolved Solid. Nah, TDS adalah merupakan sensor compatible Arduino dan digunakan untuk mengukur kadar TDS atau Total Dissolved Solid pada air. TDS sendiri merupakan kadar konsentrasi objek solid yang terlarut pada air. Semakin tinggi nilai TDS-nya, maka semakin keruh airnya. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga adalah yang kita pakai adalah solid moisture sensor. Nah, solid moisture sensor adalah merupakan modul
mendeteksi kelembapan tanah yang dapat diakses menggunakan mikrokontroler seperti Arduino. Sensor kelembapan tanah ini dapat dimanfaatkan pada sistem pertanian perkebunan maupun sistem hidroponik menggunakan hidroton. Dapat digunakan untuk sistem penyiraman berbasis otomatis atau untuk memantau kelembapan tanah secara offline maupun online. Dan satu lagi yang terakhir, kita menggunakan water flow sensor. Nah, water flow sensor adalah sensor penggunaannya untuk mendeteksi aliran air. Baik itu aliran yang menggunakan pressure tertentu atau aliran dengan tekanan sangat kecil serta kecepatan air yang minim. Maupun untuk aliran air yang di tempat terbuka seperti parit, sungai, atau saluran irigasi. Water flow sensor ini juga dapat disebut sebagai istilah meteran air. Dan flow meter ini adalah flow meter ini atau water flow meter. Oke, untuk komponen selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Umi Alfaiza. Di sini saya akan menjelaskan tentang mini pump DC. Itu merupakan pompa berukuran kecil yang dapat mengeluarkan tekanan air tinggi. Pompa mini ini juga dapat membuat gelombang udara pada kolam atau akuarium untuk sirkulasi air. Dan di sini ada relay 4 channel, yaitu salah satu piranti yang beroperasi berdasarkan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontaktor guna memindahkan posisi on ke off atau sebaliknya. Dengan memanfaatkan tenaga listrik, modul relay 4 channel ini umumnya digunakan sebagai saklar penghubung 4 sambungan di dalam satu rangkaian. Dan di sini kita memakai LCD 12C16x2. Itu modul LCD yang dikendalikan secara serial sinkron dengan protokol 12C atau 2C, atau Integer Integrated Circuit atau TWI, to Wire Interface. Formalnya, modul LCD ini dikendalikan secara paralel baik untuk jalur data maupun kontrolnya. Dan di sini ada buck converter, yaitu itu rangkaian elektronika yang berfungsi sebagai penurun tegangan DC ke DC, itu converter DC to DC atau choppers dengan metode switching. Secara garis besar, rangkaian converter DC to DC ini memakai komponen switching seperti MOSFET, yaitu metal oxide semiconductor pale effect transistor IGBT untuk mengatur duty cycle. Oke, untuk komponen selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu ada power supply. Sebagai salah satu komponen perangkat keras yang berperan sebagai penyedia listrik dan daya yang dapat digunakan untuk menyalakan komputer dan perangkat lainnya. Selanjutnya ada kabel jumper, yaitu kabel yang dimana berdiameter kecil yang di dalam dunia elektronika digunakan untuk menghubungkan dua titik atau lebih dan dapat juga untuk menghubungkan dua komponen elektronika. Dan yang terakhir, ada Blink, platform untuk diaplikasikan OS mobile, iOS, dan Android yang bertujuan untuk mengendalikan mobile Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, Wemos D1, dan modul sejenisnya melalui internet. Aplikasi ini merupakan wadah kreativitas untuk membuat antarmuka grafis untuk proyek yang akan diimplementasikan hanya dengan metode drag and drop YZ. Oke, untuk rangkaian secara blok diagram akan disampaikan oleh rekan saya, Aditya Hadi Saputra. Di sini, saya Aditya Hadi Saputra, di sini akan menjelaskan rangkaian secara blok diagram. Jadi, di sini ada aktivator kita pakai tadi power supply dengan kapasitas voltase 12 volt. Dan ada input dari ini kurang satu, medianya ada tiga harusnya, PA sensor, TD sensor, tiga ada empat, PA sensor, TD sensor, water flow sensor, dan soil moisture. Nah, di sini ada kadar pH, kadar pH-nya itu adalah dia akan menginput perhitungan di airnya itu pH-nya
baik nggak untuk si tanaman. Terus ada TDS, TDS itu untuk nutrisi. Nah, nutrisinya itu nanti dicek oleh TDS ini pas atau tidaknya untuk tanaman tersebut. Kan ada range untuk TDS juga, dari mulai 700 sampai berapa ribu gitu. Jadi TDS itu ada untuk nutrisi. Nutrisi, kalau teman-teman nggak tahu nutrisi itu apa, nutrisi itu pupuk. Kalau untuk tanaman, nutrisi itu. Nah, tadi di atas ada soil moisture. Soil moisture itu nanti akan menginput kelembapan tanah. Jadi, kalau tanahnya lembab atau kering, nanti si mini pump DC-nya itu akan menyala. Karena nanti ada prosesnya dan ada outputnya. Nanti outputnya itu aksi dari si inputan si water flow. Si soil moisture, maaf. Nah, di water flow juga ada nanti debit air yang dipakai. Jadi nanti disesuaikan air yang akan keluar berapa liter untuk menyirami hidroponik. Karena nggak boleh sampai ke rendem banget dan nggak boleh sampai kering banget gitu, kurang banget. Nah, selanjutnya ada di proses. Prosesnya nanti akan semua inputan akan diproses di Arduino Uno. Arduino Uno sebagai otaknya. Jadi dia akan memproses outputnya seperti apa. Nah, inputnya kan sudah masuk. Nah, terus langsung masuk ke output. Nah, outputnya itu pompa DC. Pompa DC akan mengeluarkan air sebagai outputan dari si soil moisture ketika dia lembab. Dan LCD itu akan memunculkan semua data-data dari pH, dari nilai pH, nilai TDS, nilai water flow, nilai debitnya, sama nilai kelembapannya. Nah, di blink juga sama seperti LCD, tapi itu ya sebagai bentuk IoT, Internet of Things, mode monitoringnya. Jadi kan nggak mungkin kita ke pertanian langsung, karena kan kita udah membuat sistem juga, jadi kita bisa memonitoring dari rumah juga. Oke, dari cara kerja alatnya itu, sistem monitoring dan kontrol otomatis kadar pH air serta kandungan nutrisi pada budidaya tanaman pok choy menggunakan metode hidroponik berbasis dengan break. Pada break ini menggunakan microcontroller Arduino Uno R3 terbaru yang sudah tersemat board mikrokomputer SP8266. Dan nantinya hasil dari proyek yang kelompok saya buat akan menghasilkan output, yaitu kadar nutrisi, nilainya yang terkandung pada tanaman, apakah sudah terpenuhi atau belum. Ketika tidak terpenuhi, maka pompa untuk mengalirkan nutrisi akan menyala. Pada layar OLED yang kita pakai nantinya akan mengeluarkan output, yaitu kadar nutrisi, kadar pH air, terus debit air yang diperlukan tanaman, dan akan terhubung pada aplikasi Blink yang ada pada smartphone masing-masing. Nah, terus nanti ada tambahan lagi juga tadi soil moisture. Soil moisture itu nilai kelembapan ketika si tanahnya lembab, bakal mengalirkan air dari ini ya, dari apa, penyimpanan air, penampungan. Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih Adit. Rencana pengujiannya akan disampaikan oleh rekan saya, Panji Prasetyo Sujarwo. Silakan, Panji. Hartanto Panji. Cara instalasinya, alat tersebut akan diaplikasikan ke dalam hidroponik untuk memudahkan petani mengontrol penyiraman air dan nutrisi pada tanaman hidroponik secara teratur. Nantinya, di alat tersebut tersemat pompa dorong untuk penyemprotan air dan nutrisi, dan pada alat tersebut ada juga teknologi pengecekan pH agar tanaman tetap mendapatkan konsumsi air dengan pH yang terbaik, dan penghitung kadar nutrisi apakah sudah cocok untuk tanaman tersebut nutrisi yang akan dipakai. Rencana pengujiannya itu instalasi hidroponik dan perangkat keras yang digunakan merupakan
merupakan jenis DFT atau Deep Flow Technique yang dapat ditempel dinding dan juga memiliki kelebihan, yakni apabila pompa sirkulasi mati, tanaman masih bisa bertahan hidup dengan air yang mengenang setinggi 3 cm dalam pipa paralon. Oke, terima kasih Panji. Untuk selanjutnya Pak, ini dibuka sesi pertanyaan atau langsung ditutup aja Pak? Buka sesi pertanyaan dulu, gak apa-apa. Oh iya, oke, teman-teman yang ada di rumah yang ingin bertanya, silakan angkat atau unik on cam kali ya, biar semangat pagi-pagi. Ayo teman-teman, pagi-pagi semangat. Jadi saya dulu aja deh yang nanya deh. Oke Bapak. Ya ya. Dia akan pakai itu, akan jadi satu ya, penyiraman sama pemupukan berarti ya, pemberian nutrisi tadi ya. Kenapa Pak? Kan ada penyiraman ya dan juga ada nutrisi gitu. Itu ya, salurannya benar. Jadi satu atau gimana? Atau dipisah? Dipisah dong Pak. Penyimpanannya, penyimpanan air nutrisi, apa, nutrisi yang berisi nutrisi, dan penyimpanan untuk air, apa, air jernih. Air yang untuk penyiraman. Dipisah nanti Pak, penyimpanan airnya. Oh, oke. Jadi kalau yang pH itu buat ngukur air penyiraman? Atau air? Iya, benar Pak. Bukan ya, nutrisi ya? Kan tanaman pokcoy itu saya lihat dia harus ada pH yang cocok, apa pH khusus Pak. Ya. Jadi kita akan sesuaikan dengan airnya. Ya. Oke. Seperti itu Pak. Iya. Udah jadi belum alatnya? Sementara ini baru TDS, pH, dan untuk kinetiknya belum nemu Pak, masih nyari referensi lagi untuk kinetiknya buat si pompanya, main channelnya, main relaynya Pak. Oke. Jadi nanti berarti kan sumbernya akan berbeda ya, antara sumber air sama sumber nutrisi ya. Benar Pak. Nanti kita kasih pompa masing-masing. Jadi kemungkinan proses penyiramannya tuh satu-satu berarti ya. Kalau lagi mau ngasih pupuk berarti yang dialirkan pupuk. Kalau yang mau menyiram yang dialirkan air gitu. Gitu bukan? Iya benar Pak. Iya ya, benar begitu Pak. Iya. Kalau untuk tadi sensor alirannya itu di mana ditaruhnya berarti? Water flow-nya Pak. Iya. Jadi water flow-nya itu nanti kita setelah pompa ya. Kita taruh sensor water flow. Karena setiap penyiraman nutrisi atau penyiraman air biasa itu kan kita butuh namanya data debit air ya Pak. Iya. Yang akan kita setup. Jadi pompanya itu untuk memenuhi si airnya ini debitnya berapa senti, dia nanti kita setting berapa lama si pompa itu akan menyala gitu Pak. Untuk seperti itu. Kalau sumbernya dua, air sama misalnya bak nutrisi, pompanya satu aja cukup? Pompanya dua Pak. Oh, dua ya? Kita pakai empat Pak, empat. Oh pompanya jadinya empat? Iya. Pertama untuk apa aja itu berarti? Untuk? Apa ya kemarin pokoknya airnya itu kan kita buat atas bawah gitu Pak. Jadi okay. Kita buat bergerak gitu. Nah nanti dari situ ya bisa kita dua untuk air, dua untuk nutrisi Pak. Iya. Kan kita pakai itunya metodenya deep gitu, di flow technique. Iya DFT ya, Pak. Untuk tahu itu udah 3 cm di atas pupa paralon itu gimana itu? Dihitungnya dari apa? Cari itu caranya tuh Pak.
Jadi kan nanti paling ngukur diameter si paralonnya dulu, Pak. Iya. Nanti ketika sudah dapat diameter paralonnya, baru kita setting apa? Kita alirin air selama berapa menit untuk mendapatkan nilai 3 cm itu, Pak. Iya, iya. Jadi dari situ ketahuan ya berapa debit air. Sebenarnya kalau debit airnya tahu ya kita bisa pastiin itu ya. Iya, Pak, benar. Nggak perlu sensor ketinggian ya di salah satu paralon untuk memastikan air yang di paralon tuh benar gitu. Nggak perlu. Nggak perlu, Pak. Iya. Karena kan kita udah tahu berapa menit yang kita set up untuk pompa menyala, kan debit nanti keluar berapa banyak per liternya. Iya, iya. Nanti dari bisa kita ingin, Pak, ambil data tengahnya. Ya. Oke. Cukup dari saya. Dari yang kawan-kawan. Nah, yang kawan-kawan lain kalau mau nanya boleh. Mangga. Ayo teman-teman. Pak Iqbal sudah menanya, sudah memulai. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Bertanya membutuhkan Pak Iqbal. Atau belum sarapan? Atau sudah cukup penjelasannya? Sudah cukup kayaknya, Pak, ini, Pak. Iya, nggak apa-apa. Pak. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Oke. Ditutup ya, Pak? Ya, silakan ditutup. Oke, sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kita manusiawi karena kita manusia. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.